Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Namun, Surabaya juga dikenal sebagai kota seribu taman. Dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Surabaya saat ini memiliki sekitar 1.900 taman yang tersebar di seluruh daerah di wilayah Surabaya. Taman-taman di Surabaya memiliki banyak manfaat. Taman tersebut berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi, dan tempat berkumpulnya warga Surabaya. Pada kesempatan kali ini, ikutilah perjalanan kami dalam Taman Hutan Raya Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur. Taman Hutan Raya Jeruk menjadi salah satu rekomendasi wisata taman yang ada di kota Surabaya.
Lokasinya berada di Jalan Raya Menganti, Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jam buka Taman Hutan Raya Jeruk mulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat memasuki gerbang menuju Taman Hutan Raya Jeruk, dari kejauhan sudah terasa suasana asri lingkungannya. Jika pengunjung berjalan dari arah gerbang, masuk lurus akan menjumpai berbagai koleksi unggas yang berada di sisi kanan dari taman. Sedangkan di sebelah sisi kirinya terdapat area perkebunan buah jeruk. Di taman ini terdapat playground atau tempat bermain anak-anak seperti perosotan, jungkat-jungkit, dan beberapa wahana permainan lainnya. Di area playground juga dilengkapi dengan bak berisi pasir putih yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain pasir. Terdapat juga area Taman Teletubbies. Di area Taman Teletubbies ini banyak sekali gundukan-gundukan mirip dengan Bukit Teletubbies. Disediakan juga gazebo yang cukup besar untuk sekedar duduk santai sambil menikmati suasana keindahan Taman Hutan Raya Jeruk. Bersebelahan dengan gazebo, terdapat batu terapi jalan yang cocok untuk refleksi pijat kaki alami dengan cukup berjalan-jalan di atas batu terapi tersebut. Inilah suasana yang ada di Taman Hutan Raya Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur. Di Taman Hutan Raya Jeruk juga terdapat beragam tanaman dengan mayoritas buah-buahan yang menambah keasrian dari tempat ini. Dengan berbagai fasilitas yang ada dan keindahan dari Taman Hutan Raya Jeruk,
menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata yang cocok untuk keluarga dan anak-anak. Taman Hutan Raya Jeruk merupakan ruang terbuka hijau yang disediakan gratis untuk umum. Pengunjung hanya dikenakan tiket parkir kendaraan saja ketika mengunjungi Taman Hutan Raya ini. Inilah kisah perjalanan kami dari Taman Hutan Raya Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur. Sekian dulu video dari kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.